Sejumlah siswa SD di Kabupaten Cianjur diharapkan guru ngaronsumsi obat terlarang anu dibeli di warung tejauh ti sakolaan. Eta pengaguan siswa teh viral di media sosial. Najan teu kapanggih barang buktina, pihak polisi sagancang nangalakoran panalungtikan. Ya, video viral anu nembongkeun 5 siswa SD anu polos tomo di Kabupaten Cianjur nalika dipenta keterangan ku salah seorang guru fungsi meuli obat terlarang jenis tramadol di warung anu aya di kaluaran sakolaan. Eta para siswa meuli pel obat terlarang hiji kalawan harga Rp5.000 secara kolektif. Dinas Pendidikan Cianjur gas eta video viral para siswa tepi ka ngadeg-deg ka sakolaan. Dumasar karena hasil keterangan pihak sekolahan, eta kejadian teh karena pernah di luar sekolahan teu kapanggih barang bukti. Bahwa nyamuni dina warung kopi anu dinamprona obat terlarang. Petugas geus ngamankeun salah seorang obat terlarang serta barang buktina. Eri Setiawan, Bandung TV.